Seorang pengendara motor tewas bertabrakan dengan truk di Jalan Raya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada 20 Januari 2018. Bukannya menolong, sopir truk malah melarikan diri dan membiarkan tubuh korban tergeletak di jalan. Jasad Agitia Putra Barmayanto, warga Wringin Anom, Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, langsung dibawa ke kamar jenazah Dr. Haryoto Lumajang untuk dilakukan visum. Korban tewas setelah bertabrakan dengan truk pasir di Jalan Raya Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan karena sopir truk langsung melarikan diri dan membiarkan korban tergeletak di jalan. Selain itu juga tidak ada saksi mata yang mengetahui langsung kecelakaan tersebut. Namun dari hasil visum, korban mengalami luka di bagian kepala dan punggung, serta ditemukan headset di telinga korban dan telepon genggam di saku jaketnya. Arah timur ke barat, kalau sepeda motornya dari arah barat ke timur. Itu berusaha menyalip atau seperti apa, Pak? Gak tahu kita, Pak. Gak tahu ya, persisnya. Ya tahu-tahu sudah. Tapi untuk truknya? Truknya itu kabur. Kabur. Kabur ya. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menduga korban melaju dari arah Kabupaten Malang menuju Lumajang. Namun saat melintas di tikungan Jalan Raya Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh, motor korban bertabrakan dengan truk pasir yang melaju dari arah berlawanan. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.